Biar saja mereka menunggu. Sekali-kali bajikan menunggu. Mau sarapan dulu. Papen! Tunggu! Mau sarapan dulu. Si Kuya ditunggu malah bertelur dulu. Kayak orang penting saja. Jam sabaraha take off na, Pap? Jam 11.30. Om dan tantemu sudah dikasih tahu belum? Papi dan Mami mau pergi pagi ini? Sudah, Pap. Mereka bilang mau langsung ke airport. Masuk dua kok keluar 1.000. Roti kok nak mana? Ayo, mana lagi? Kau berhenti? Pan! Sebentar, lagi ada penemuan baru. Astel, lu coba bicik moto ini. Jangan bilang siapa-siapa. Papen! Gak usah dipanggil, memang saya juga mau datang. Si Pepen. Kamu ini dandan model apa? Anu, Pak. Gaya aja, Boy. Bye boy, coba ngacak, mau kamu hitam kayak lutung? Nanti saja bersihin mukanya. Ini apa ini? Kumpul-kumpul kesini? Begini, Pak. Berhubung Bapak sama Ibu mau berbulan madu ke Amerika, maka kami sama-sama mengajukan permintaan dote, Pak. Mumpung, Pak. Itu. Kira ente mau demonstrasi minta naik gaji. Kalau mau cuti, sok cuti saja. Alhamdulillah. Iya. Kompol jam itu. Kamu harus terima kasih, Pak. Terima kasih, Pen. Terima kasih. Kecuali si Pepen. Yang lain bisa cuti pulang. Hutangnya sudah lunas. Memangnya hutang saya belum lunas, Pak. Kamu kan masih punya hutang sama saya, banyak. Payah loh, gaji 50.000, utang 10 juta. Boh, sudah. Sok, asupkan barang-barang ke mobil. Kamu ikut ke airport. Ya, nanti dikasih persen.
beres pokoknya. Ya. Si Latah itu, si brengsek itu udah gue brainwash. Ih, kamu nih, tenang udah. Terus lagi abangnya kan udah berangkat. Si Donking itu. Lu sama bini jangan terlalu jujur lu. Bisa-bisa lu nanti diinjek-injek sama perempuan lu. Tuh contohnya Om, di depan saja jinah, semua laki-laki mah sama, mata bulaho. Iya, Tante. Jadi Parung, jurusan ke Bogor. Pokoknya kalau cari rumah saya, di belakang Pak Hamid Hamad bin Himat Himid. Siapa? Siapa namanya? Hamid Hamad bin Himat Himid. Nama ku Hamid Hamad bin Himat Himid. Maklo apa itu? Itu orang tak kenal di sana, Mas. Orang Parung kenal dia semua. Kalau Om bantu, oke. Kalau ada apa-apa lu lapor sama gua deh. Ya. Pokoknya saya gua beralih tanggung jawab. Antar istri ke pasar boleh enggak, Om? Itu enggak apa-apa. Hey. Tapi jangan sampai terlalu istri. Iya. Kemana aja? Gua mau ke Singapura nih. Dua hari lagi gua pulang. Gua tunggu di rumah ya. Jangan lupa ulang tahun Mince ya. Apaan? Yang cepat-cepat di depan umum. Boh. Siapa sih barusan? Masa lo ngenalin? Si Leo kan? Yang waktu itu kita ketemu di rumah Mincil. Ngaco lu. Si Leo kan lagi di Tokyo. Hah? Gak tahu saya. Oh iya. Ayo cuek aja. Harapan tertunda. Ikut ke airport lihat orang ciuman. Sebentar lagi pasti ada peperangan. Lumayan bisa dimanfaatkan. Ada heboran. Awas kamu macet lagi ya. Saya sudah lapar ini. Kalau sampai macet lagi tak penting kamu. Hati. Ben. Apa-apaan ini? Nggak usah pakai beginian, buang-buang listrik. Pokoknya selama ibu dan bapak nggak ada di rumah ini, segala pengeluaran aku yang bertanggung jawab. Aku jadi bos di rumah ini. Aku yang memutuskan apa yang boleh, apa yang tidak. Keputusan pertama, mengadakan penghematan besar-besaran di segala bidang. Paham kamu? Paham. Alat-alat listrik dipakai seperlunya. Baju kamu ini cuci sendiri, nggak usah pakai mesin. Kalau ngepel, pakai kain pel dan ember. Pokoknya semua dikerjakan pakai tangan. Pokoknya super irit. Aku nggak mau rugi. Ngerti? Nggak usah disuruh. Saya memang sudah mau irit. Tak totok. Rotot lagi. Rocok macam-macam. Ribut sama istri ke orang lain jadi sasaran. Siapa perumah tadi? Aku sudah bilang aku gak tahu. Tidur aja sama Minja. Andi! Andi gak mau, Andi. Zamannya komputer, semua serba listrik, disuruh ngepel pakai KN 1003.
Sudah, kerja-kerja aja, nggak usah ngomel. Kocok kok protes. Anggap saja senam pagi. Ini sih bukan senam pagi, tapi pelitisasi. Ini bukan masalah pelit, tapi penghematan. Tidak ada bedanya. Kami sudah. Siapkan telur rebus saya. Tidak usah disuruh, memang sudah mau saya rebus. Ikuti petunjuk, biar aman kamu. Datang, ku ngatur. Majikan lupa ya, Ven. Ngambek nggak habis-habisnya. Siapa terima suaminya cuman sama cewek lain di tempat umum? Ah, sok tahu kamu. Telurnya mana? Cepetan. Udah kesiangan nih. Tunggu. Macun apa nih? Penghematan, bos. Penghematan apa? Jeruk nepes. Pinter banget kamu. Ya udah. Telurnya mana? 3 telur setengah matang. Khusus untuk bos dari sayang. Apaan tuh? Loh, katanya disuruh irit. Telur ayam diganti telur boyo. Dapatnya banyak. Tuh, ini orang pelit amat bisa masuk neraka kamu. Halo? Loh, di sini halo, di situ halo. Mister Pepen. Oh, ini rumahnya Pak Jarwo. Bukan. Pandi itu menantunya, cuman pendatang itu. Udah. Recehan lo. Ya. Siapa ya? Waduh, kok mendadak begini ya? Ya. Oke. Okay. Yang gimana nih? Aku harus rapat di puncak nih. Gimana ya? Asik dong. Bukannya asik tapi telat pulangnya. Telat. Hebat. Mau rapat apa rapet? Sumpah mati, rapat beneran. Kalau nggak percaya, di sana, telepon ke kantor. Telepon? Sorry ya. Pokoknya kalau buntutnya macem-macem, lihat aja. Sumber. Salam ya sama Mince. Jangan lupa ulang tahunnya. Selaku pimpinan, saya sangat menghargai kehadiran dari saudara-saudara bagian staf marketing yang sudah mau ikut rapat kita ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala sumbang saran saudara dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Rapat selesai. Adau. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Tanti? Iya. Kamu pulang ke Jakarta sama siapa? Pakai mobil personal ya, Pak. Oh. Andi. Sini. Ada apa, Pak? Kita berdua pulangnya besok saja. Wah, baru 3 bulan kawin masa sudah bolos. Takut sama istri? Bukan gitu, Pak. Soalnya Pak Wetik mengadakan pesta ulang tahun dekat-dekat sini. Dan kita diundang. Pak Wetik dari Bandung itu? Bos yang suruh datang. Dia juga mengundang relasi bisnis. Sekalian membicarakan soal ekspor sepatu Cibaduyut ke Eropa dan Amerika. Telepon ke rumah. Bilang masalahnya sama istrimu. Oke. Sebentar. Cewek tamat sih. Ya, halo. Wah, di sini makan nol-nol jupan. Bukan jupan. Wah, salah sambung sampean. Duh,
Tak bisa sampian yang nutup. Orang sampian yang salah. Tutup. Nah, baru punya saya tutup. Nah. Tunggu. Paling juga salah sambung. Tunggu. Mau tunggu, tak mau ya sudah. Non, ada telepon non. Halo? Di situ siapa? Ben, kok lama amat sih kamu? Oh, bos. Malum, bos. Pintu-pintu belum ditutup semua. Ah, di sini sibuk semua, bos. Tak ada pengangguran. Tak kayak bos di sana aja, foya. Eh, aku kerja keras di sini. Nanti dulu, bos. Gimana, bos? Oh, sukses dong. Nah, sekarang soal cewek. Cewek-ceweknya gimana? Wah, keren-keren cewek-ceweknya di sini. Barang-barangnya kayak pepaya. Ada yang bainal kayak pembantu sebelah pacar saya itu. Udah kamu gak usah ngomong deh. Panggil si non. Gak usah disuruh, tentu mau saya panggilkan. Non, ada telepon dari bos. Non. Yang di sana taruh. Kenapa? Sayang. Gak usah pakai sayang-sayangan, langsung aja kenapa? Yang, saya ini mungkin malam ini... Kenapa? Mau nambah lagi? Tunggu dulu, sabar dulu, jangan marah dulu. Begini, malam ini ada yang ulang tahun. Tahu, ulang tahunnya Mince kan? Pen! Pepen! Pepen! Oke. Ada apa, Non? Kalau kamu nggak pulang semalaman, biasanya kemana? Boh, itu rahasia lelaki, Non. Nanti kalau istri saya datang dari kampung, Non cerita sama istri saya. Boh, mati saya. Enggak. Saya janji, ceritakan saja. Besok saya kasih ekstra 5.000. Oh, 5.000? Kira-kira sama tuan muda, tapi kelasnya lain. Kalau saya mau yang kelas tinggian, ya dah kuat bayar, Non. Hah, sudah, stop. Boh. Ngaco. Tadi nanya, ya saya jawab, Non. Sudah, stop. Bikinkan saja teh panas buat saya. Tak usah disuruh, memang mau saya bikinkan. Oh. Eh, mulut gak pakai rem. Memang nyawir kota pakai rem. Sebentar. Kalau kamu semalaman gak pulang, apa alasan kamu sama istri kamu? Itu termasuk rahasia perusahaan, Non. Tambah 5.000 lagi. Bilang saja di rumah temen. Diajak ngobrol sampai pagi. Atau kondangan. Nanggap ayang, ceritanya orang Badu, terus berang. Emangnya ada kondangan sampai pagi? Boh, namanya juga alasan. Pokoknya 5.000, 3x2, Non. Emang, kalau bukan kita sebagai... Pak Leman, tolong Pak Andi, jangan sampai merusak suasana pesta. Ini saya gagal usaha saya. Kalah, kek. Lekat nih ya. Nah, kalau begini. Skakster.
Maaf, Pak. Ayo kita makan. Andi, kamu kan tahu siapa yang kamu hadapi. Gua masih mencoba. Apa saya bilang? Jangan lo pernyata, tapi bentengnya pas. Habis dia curang. Yang dekat-dekat. Pak. Maaf. Pak, mengenai kota itu, Pak. Kota. Yang penting, makan. Ayo, serbu. Mari. Boleh, Pak. Pakai nasi, Pak. Ya. Boleh sedikit. Ya, terima kasih. Mari. Untuk membicarakan masalah-masalah pokok, bagaimana kalau Bapak ke Bandung? Langsung ke kantor saya. Bapak gak usah khawatir, biar semuanya saya yang tangani. Tapi jangan bilang siapa-siapa, oke? Oke, kalau begitu besok kita konvoi ke Bandung. Andi itu direktur pemasaran saya yang selalu ikut kemana-mana. Saya sendiri dari Bandung nanti akan mampir dulu ke Purwakarta. Jadi... Bagaimana? Wah, ada sedikit perubahan acara ini, Pak Sindu. Soalnya saya harus ke Bandung sekarang. Jadi baru ketemu Pak Sindu bisa di kantor. Wah, saya harus ke Medan. Begini saja. Saya titipkan berkas surat-surat itu di resepsionis. Patel, kemudian tolong kirimkan orang ke sana untuk mengambilnya supaya Pak Leman dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Baru kita bicarakan. Iya. Bisa, Pak. Kalau begitu saya kirim Andi ke hotel untuk mengambil berkas-berkas itu. Ya. Saya akan pelajari supaya prosesnya nanti lebih lancar kalau ketemu. Oke, Pak. Pokoknya ya jangan terlalu percaya sama suami. Lelaki mah ibarat bungaok, biar dikasih daging di rumah. Bisa aja nyolong ikan asin tetangga. Kalau dia kasih alasan, selidiki sampai tuntas. Biar tante aja. Halo. Ya, betul, di sini rumah Pak Andi. Mau bicara sama Pak Andi? Dari mana ya? Kalau boleh saya tahu. Oh, Bu Santi. Sekretaris kantor. Oh, apa Bu Santi tidak turut rapat di puncak? Ikut. Rapatnya selesai jam 6 sore. Semuanya langsung pulang. Dengan siapa saya bicara? Saya Ici, pembantu di sini. Sebentar ya, Bu. Barusan sekretarisnya. Rapatnya sudah selesai jam 5 sore kemarin. Mereka semua sudah pulang ke Jakarta. Boh, nyangkut di mana bos itu? Hiss, apaan sih? Sok yang nyaho, weh. Go, weh. Sekretarisnya mau apa? Mau bicara sama suamimu. Aduh. Udah, bilang aja Andi lagi tidur, lagi gak enak badan. Jangan sampai orang luar tahu, apalagi sekretarisnya kalau Andi belum pulang. Biar saja dia tahu kalau bosnya playboy. Memang dari sananya begitu. Pembantu cicing weh atuh, ulah sok ikut campur. Yudi, Kalau sekretarisnya tahu bosnya suka main gila, dia mah seneng. Siapa tahu ikut kebagian jadi kabogohna bos. Be careful atuh. Halo? Halo? Andi sedang tidur. Pak Andi sedang tidur? Ada pesan. Ada pesan? Baik, nanti saya sampaikan. Zaman sekarang ini, menitipkan sepeda saja harus bayar, apalagi menitipkan uang. Jadi kalau ku ambil sebagian kan bukan salah aku. Terima kasih ya. Kembali. Selamat pagi. Andi. Kau itu kan Andi, ha? Oscar. Yeah. Aku dengar kau di Kalimantan, kawin di sana. Ya, ceritanya dulu begitulah.
Tapi setelah setahun kami kawin, perusahaan tempat kami bekerja bangkrut. Lalu? Kemudian istriku dapat pekerjaan di Bandung, akhirnya kami menetap di sana lah. Terus ngapain kamu di sini? Biasalah, bisnis kecil-kecilan. Apa itu? TKW. Oh. Yuk ke rumah yuk. Nanti sajalah. Aku masih ada beberapa hari lagi di sini. Aku sedang mengadakan pembicaraan dengan kawan-kawan. Oke. Alamatku. Setiap saat kau boleh datang. Betul. Aku cabut dulu ya. Oke. Hebatnya. Wah, senang ya bos ya. Bagaimana kabarnya tadi malam bos? Asik bos, asik bos. Oh, asik. Cuma capek, Ben. Makanya bos, mentang-mentang dapat barang baru main forsir saja. Ah, gimana nggak diforsir? Satu dikeroyok tiga orang, Ben. Cantik-cantik lagi khusus didatangkan dari Bandung, Ben. Aduh, mulus-mulus. Wah. Bagaimana bos orangnya? Bote-bote apa neng-koneng? Lengkap, pakai ayam kampung lagi, Pen. Wah sih, bos gak mau bawa yang cakep. Satu untuk saya, bos yang koneng. Pokoknya aku jadi raja semalam. Wah, seka-seka-seka-seka. Pen, bagaimana si Non semalam? Wah, jelas bingung, bos. Oh ya? Hampir bunuh diri minum baygon, betul itu. Terus, Pen. Untung ada saya, kalau udah ada saya, istri sampean mati, bos. Terus, gimana? Sampean gak mau pulang. Alah, cuek aja, Pen. Perempuan perlu sekali-sekali dibegituin. Biar dia tahu bagaimana nilai seorang suami, Pen. Iya gak? Kalau kita nunduk-nunduk, Pen. Habis diinjek-injek sama mereka, Pen. Oh. Aduh, pokoknya terus, di sana kita bebas. Aduh, merdeka, meriah. Tenang ya, bos. Waduh. Super sex. Rame di sana, bos. Waduh, rame. Bukan rame lagi, Pen. Kita 10 tahun lebih dulu. Iya, bos. Waduh. Asik dong. Asik. Belajar dari siapa tuh? Dari yang di puncak atau dari yang di airport kemarin? Enggak. Orang cuma bercanda. Loh, Pepen. Orangnya sok tahu. Lucu dia. Kamu gak pulang juga bercanda? Gimana rasanya cewek-cewek kelas atas? Hmm? Boh, melototnya kok ke saya? Salah saya apa, bos? Oh. Kamu kelonin siapa semalam? Ditanya kelonin siapa? Guling. Guling yang bisa kentut barangkali. Kalau tidak, masa sampai nginep-nginep di puncak? Paling tidak, secelep dua celep dapat dia. Kamu jangan cari gara-gara. Bos, sabar, salah saya apa, bos? No. Sumpah, aku terpaksa nginep. Soalnya bos memaksa aku untuk menghadiri pesta ulang tahun relasi. Percaya deh. Sumpah. Kalau nggak percaya, silakan telepon Pak Leman. Telepon deh. Baik. Berapa nomor teleponnya? Tunggu, jangan sekarang. Soalnya Pak Leman langsung ke Bandung. Di Bandung dia ketemu Pak Wetik. Dari situ mereka ke Purwokerto, dari Purwokerto ke Tegal, Tegal ke Cirebon. Di Cirebon aku nggak tahu nomor teleponnya. Siapa lagi yang bisa dijadikan saksi? Pak Sindu, relasi dagang bos. Dia sekarang nginap di Hotel Kartika Chandra. Aku dari puncak langsung ke Kartika Chandra. Ambil dokumen bos. Ada di tas. Di kamar berapa dia nginapnya? Saya pengen tahu. Wah, udah ke Medan sekarang. Kamu sih semalam teleponnya dimatiin. Sebel. Belum selesai urusan yang di airport, udah bikin gara-gara lagi. Soalnya, saya sudah bilang sama Non. Bilang apa? Bos, nginep di rumah teman lama. Hah, kenapa kamu bilang begitu? Habis saya didesak terus gara-gara pembicaraan kita di sandap. Terpaksa saya ngarang. Siapa teman saya itu? Pak Amit. Amit siapa? Tak tahu, namanya juga ngarang. Oh, toke jaing lo. Yang. Maaf. Sebetulnya tadi saya ingin belajar berbohong. Tapi ternyata saya tidak punya bakat untuk jadi pembohong. Anu itu, ngobrol sama kawan lama. Ngobrol ngalor, ngidul, gak taunya udah HP pagi. Lu lucu sekali kawan saya itu. Teman lama? Siapa? Hamid. Siapa tadi namanya?
Hamid. Hamid siapa? Hamid Ahmad bin Imad Imid. Siapa itu? Namanya juga ngarang. Pokoknya percaya. Namanya saja aneh. Dikira aku mau percaya begitu saja apa? Di mana tuh alamatnya? Alamatnya di mana? Parung, Jalan ke Bogor. Kok jadi kamu yang jawab? Saya cuma bantu. Dia vokalnya kurang keras. Yang jelas dong. Tanya aja di Parung, semua orang kenal. Dia terkenal di Parung. Hebat kamu, Ben. Bogor. Oke. Untuk sementara aku percaya, kamu akan tahu rasa kalau kamu bohong. Lumayan buat nyicil utang. Saya pergi ke supermarket. Oke, babe. Saya pakai mobil papa. Yang! Bawa sini. Lu gimana? Aduh, kenapa mesti bohong? Bilang aja terus terang. Lu kan kerja. Iya. Memang perempuan lebih suka dibohongin. Terus gimana selanjutnya? Wah, bisa bahaya tuh. Biasanya kalau sudah begitu, dia bakal datang ke rumahnya dan terus mengusutnya sampai tuntas. Aduh, kenapa ikutin ide si Pepen? Kenapa gak konsultasi dulu sama gua? Iya, benar juga ya. Jadi, bagaimana sekarang rencana lu? Wah, gua gak ada ide nih. Coba ntar malam deh. Gua datang ke rumah lu setelah ngantar si Latah itu. Begini aja. Lu ciptakan saja tokoh khayalan lu itu. Datangkan seorang teman lu. Suruh ngaku. Perempuan kalau udah begitu, udah beres deh. Ya siapa saja dong, lu cari sebelum dia membuktikan bahwa cerita lu itu bohong. Ya, oke. Sampai ntar malam ya. Cem-cem aja. Tolong Kartika Chandra dong. Baik, Pak. Kartika Chandra, selamat pagi. Sebentar ya, saya carikan. Halo? Tidak ada itu, Pak, yang namanya Oscar Huta Junjung. Loh, tolong carikan di Real Longs. Mungkin dia duduk-duduk di situ. Oscar Huta Junjung. Ya. Wah, bau lu. Mau dijual, Bu? Enggak, saya mau ketemu Pak Hamid. Wah, tidak perlu dengan Pak Hamid. Dengan kita-kita juga bisa. Mau dijual berapa, Bu? Enggak.
Saya ada urusan pribadi sama Pak Hamid. Oh, pribadi. Iya. Pak Udin, ada tamu? Ya. Makasih. Iya, iya. Pak Hamid ada? Pak Hamid sedang pergi. Bisa saya titip pesan? Bisa. Ada kertas? Kertas? Ada. Sebentar ya. Silakan. Iya. Sekalian amplopnya, Pak. Oke. Silakan duduk dulu, Bu. Iya. Ini Bu, bukunya Bu. Makasih ya. Kalau Ibu juga pergi, Pak? Ibu sedang bisnis. Biasanya Bapak pulang jam berapa? Enggak tentu. Kadang-kadang sore, kadang-kadang malam, kadang-kadang nggak pulang. Ini sudah 2 hari nggak pulang. Katanya ke Amerika lah, ke London lah. Padahal si Papa nggak kemana-mana, ada di belakang di rumah janda. Kalau Bapak udah nggak pulang, Ibu marah-marah. Tempo-tempo dia tendang pantatnya. Tempo-tempo dia cubit pantatnya. Terus diomelin. Kemana aja lo semalaman gak pulang? Hah? Ke rumah bini tua lo ya? Nih, rasain lo. Gak usah pulang lo. Laki-laki gak tahu diri lo. Ngelonin siapa lo? Ngelonin siapa lo? Terus Bapak nangis. Ampun. Gitu. Pak. Tolong sampaikan surat ini langsung pada Pak Hamid pribadi. Jangan sampai orang lain tahu. Dan jangan bilang siapa-siapa. Beres, Bu. Ini buat beli kaos. Jangan, Bu. Bener nih, nggak mau. Huh? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu. Enggak. Gimana ya? Oh... Jadi, waktu kau mencoba untuk jujur, dia malah curiga. Iya. Kau bohongi, dia setengah percaya. Betul. Nah, memang perempuan lahir untuk dibohong. Jadi nama aku siapa tadi? Hamid. Hamid. Hamad. Hamad. Bin Himat. Himid. Nah, kecil lah itu. Tak percuma waktu di SMA dulu aku ikut sandiwara sekolah. Kalau aku tak ada kerja, aku tinggal melamar jadi bintang film saja lah. Akhirnya buaya macam kau nih takut pula sama bini. Ini bukan masalah takut, tapi menjaga perasaan. Maklum aku. Kau bukan takut sama bini, tapi kau segan sama mertua. Persis. Karena kau takut dipecat sebagai menantu, kan? Jalan lu. Pak, pak, pak. Tunggu, pak. Ada apa lagi nih, ya? Maaf, pak. Barangkali ada handok kita terbawa, pak. Mana aku tahu. Nah, kau periksalah sendiri. Maaf, pak. Oh, itu handuk yang kau maksud rupanya. Macam mana dia bisa masuk dalam tasku, ha? Jangan-jangan siapa kau? Aku kira kos kaki. Stop. Sudah jadi konglomerat rupanya si Andi, ya? Ben!
Bukain pintunya. Nggak usah disoro, memang mau saya buka kok. Sampian siapa, dari mana, dan mau apa? Bah, aku... siapa namaku tadi ya? Pasti Amit Amat bin Imat Imit, ya kan? Sudahlah, jangan banyak cincong. Aku ditunggu sama bos kau tuh. Buka pintu. Bukalah, sampian. Andi! Torres, bah! Oscar, akhirnya kau datang juga. Oscar apa Hamid? Tutup mulut kamu. Jangan jelas siapa-siapa ya. Ayo masuk. Main suap pula kau, ha? Lumayan buatnya celotang. Nah, ini istana atau istana? Ini bukan istana, Om. Tapi pondok mertua Indah. Ayo, kamu ini selalu ikut campur, kan? Buka rahasia membantu kau ini. Siapkan minuman sana. Nggak usah disuruh, memang sudah mau saya siapkan. Betapapun aku tetap kagum sama kau. Tak menjadi konglomerat pun, kau tetap hebat. Minimal kau menjadi menantu konglomerat lah. Masih ingat namanya kan? Itu kan Hamid Amat bin Himat Himit. Alamatnya? Jalan ke Parung lah. Bogor. Itu. Sip. Mary. Namaku siapa tadi? Hamid Amat bin Himat Himit. Hamid Amat bin Himat. Awas jangan lupa lo. Ayo lo. Bin siapa tadi? Himat Himit. Mer, ini loh, ini orang yang saya ceritakan itu. Ini rupanya istri kau yang kau ceritakan padaku sepanjang malam itu, ha? Iya. Kenalkan, saya Hamid Amat. Iya, betul. Iya. Kedatangan saya kemari hanya ingin melakukan kunjungan balasan semata. Dia mau nginap sini loh. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Sini. Pantas, Andi bangga sekali cerita tentang Anda. Anda memang benar-benar luar biasa. Kalau istri saya melihat saya mengobrol dengan Anda, pasti dia gantung diri karena cemburu. Pujian Anda terlalu berlebihan. Bung Hamid, maaf, saya terpaksa menulis surat buat Bung Hamid. Surat? Anda menulis surat pada saya? Iya. Surat apa? Soalnya, saya cuma ingin tahu apa betul Andi menginap di rumah Bung Hamid. Saya jadi malu sendiri. Sekarang memang katanya, dua dari tiga suami di kota besar menyelewe. Loh. Jadi tindakan Anda itu tepat. Kenapa mesti malu? Tapi kalau untuk suami macam Andi, Anda harus percaya 400%. Kalau ada cuma tersisa satu saja suami yang jujur di kulit bumi ini, ini orangnya. Waktu di SMA dulu, mana berani dekat-dekat perempuan? Bahkan kami kawan-kawan yang sempat curiga sama dia, jangan-jangan Andi ini banci. Enggak, Andi enggak banci kok. Bung Hamid. Bapak konglomerat datang. Kenalin Om, teman Andi. Ini Om Bowo, suami tante saya. Halo. Horas, kenalkan saya... Hamid Hamad bin Himat Himit. Nama saya Wibowo Prakoso. Mbah. Mbah-mbah. Mbah Mubo. Hebat kali namanya Om nih. Sudah berwibawa perkasa pula. Anda orang sini atau orang seberang? Ya, sebetulnya saya orang sini. Tapi sebelum saya lahir, bapak saya transmigrasi ke Sumatera Utara. Coba Om perhatikan itu pemain-pemain PSMS. Kan lebih banyak orang Jawa. Belum lagi itu, si Mardi Lestari. Yang dijuluki manusia tercepat di Asia.
Bah, mana ada Marga Lestari itu? Lalu setelah besar, Anda merantau kemari? Persis. Oh. Tapi itulah, alangkah tidak adilnya bahasa kita ini. Kalau orang Jawa pergi ke seberang, dibilang transmigrasi. Tapi kalau orang seberang pergi ke Jawa, dibilang merantau. Begitulah. Sorry. Maaf ya, saya terburu-buru nih. Ya? Ah. Ayo. Ada apa sih, Om? Bagaimana urusan rumah tangga lu? Sudah beres? Oke-oke aja, beres, Om. Betul. Bagus. Soalnya sudah ada dewa penolong. Siapa sih dia? Kawan lama. Oh, jadi gua lepas tangan dia? Ya. Gua gak perlu campur lagi? Gak usah, Om. Benar ya? Betul. Makan pagi yang indah. Nanti jadi makan siang di rumah kan? Nah, sebetulnya aku ada janji dengan orang bank. Tapi, gak apalah. Lebih kali. Jadi kok. Cium dulu istri kau tuh. Dah. Coba mainkan rokok kau itu ah. Tante, udah beres tante. Dia rupanya nginep di rumah sahabat lamanya. Orangnya kesini. Sekarang lagi pergi sama Andi. Nanti mau makan siang di sini. Oh, tante bisa aja. Tante sama Om nanti makan siang di sini ya. Bener loh. Oh, nggak usah ya. Kalau saja non tahu dibohongi, ancor. Barang-barang yang ada di mobil yang sudah laku itu, Bu. Taruh aja di belakang. Belakang, Bu, ya. Apa lagi? Laki gue. Wah, mulai gila lagi nih. Ya, Bu. Eh, kemarin ada perempuan kesini bawa ini. Iya. Enggak ada tuh, Bu. Mulai bohong, Bu, ya. Putarin 20, ya? Iya, Bu. Kemarin ada tamu perempuan. Orang ini kayak apa? Cakep, bahinol. Kenapa lu kemarin enggak bilang? Habis saya disuruh bilang. Jangan bilang siapa-siapa. Hai. Kirain siapa? Paling-paling mobil dagangan belagu. Alah. Bawa mobil bekas aja gaya. Halo everybody, I am coming. You know. Gimana Om? Om Hamid, bawa mobilnya sip nggak sih? Aduh, sip dong. Cuma satu bajaj dan dua mikrolet yang gue serempet. Sip kan? Lu tambah cakep aja sih. Ah, Om Hamid gimana? Kalau nggak gede nggak laku, Cih. Om, mobilnya baru ya? Oh iya dong, Om kan proyeknya baru meledak. Kompor kali. Om, bayarin kita mie ayam dong. Beres, makan aja yang kenyang. Om biarin. Kok biarin? Maksud saya, Om bayarin. Thanks berat loh, Om. Ngomong-ngomong, udah gatal nih, pengen dikerembes. Beres, Om. Yuk. Cinta yang asik kan ya? Ada bonusnya nggak Om? Hah? Bonus? Beres.
Nanti bonusnya Emi diasihkan sama Om. Ih, ngeres nih. Sini, Om. Om Hamid? Ya. Kata orang-orang, Om Hamid playboy ya? Oh, playboy sih bukan. Cuma ada aja perempuan yang kirim surat buat Om buru-buru datang. Wah, wah. Amit. Perempuan apaan tuh, Om? Om juga gak ngerti. Barangkali ini yang namanya pucuk dicinta tokai tiba. Apa gak pernah ketahuan tante, Om? Oh, tante sih baik. Yang penting, uang bulanan cukup, mobil, pakaian komplit. Udah deh, diem dia. Masa iya, Om? Prinsip tante, mutu soft drink. Biarpun air berceceran, asal botol kembali. Asal hati-hati, jangan somplak ya, Om. Tahu aja. Mau coba? Takut. Kenapa? Takut ketagihan. Alamak! Mau cari siapa, Jambian? Apa di sini betul rumahnya Nyonya Meriandiono? Wah, Jambian jadah alamat. Di sini rumahnya bapaknya. Dia sama suaminya numpang di sini. Ah, sama saja. Buka pintu. Wah, orang perempuan kok gelak. Apa lo? Ayo cepat buka pintu. Ah, saya kira siapa? Ada orangnya. Mari silakan masuk. Biasanya yang masuk sini ngasih persen saya, Mbak. Tapi tidak apa-apa. Saya kayak pernah kenal Jambian. Di mana? Di pasar Senen, Mbak. Oh, bukan di Blok M, di Blok M-nya. Orang perempuan kok kayak jago kerate. Anda mau ketemu saya? Oh, jadi ini perempuan gatal yang mau nyedot laki gue. Maksud Anda? Jangan belaga pilon. Maaf, Sis. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti... Kamu kira kamu siapa? Lady Diana? Atau karen di rumah aku? Ngaca dong, ngaca. Muka tuyul. Ini saya senang. Kalau film judulnya, satu batang direbut dua terowongan. Tenang, Sis. Tenang. Mungkin sesalah makan. Maksud saya salah alamat. Salah alamat apaan? Emangnya kamu pikir saya blond, Sis? Kamu pikir saya buta huruf? Hah? Nih, Bung Hamid, saya mau bicara empat mata. Ting, ting, ting. Harap datang jam kantor saat suami saya tidak ada di rumah. Jangan bilang siapa-siapa. Ditunggu segera Nyonya Mary Andiono. Terus masih mau berkelit, hah? Begini, Sis. Ini bukti otentik. Kalau mau embat, jangan suami orang dong. Maaf, Sis, saya memang salah. Kalau salah, ya dihukum. Tapi saya tidak bermaksud merusak rumah tangga situ. Benar. Saya salah duga. Maling mana ngaku? Saya berani sumpah, Sis. Mana dia? Sis. Tadi dia kesini, tapi sekarang sedang keluar. Bohong. Pasti penyelidikan. Bohong. Amit! Mau keluar apa ini? Gimana lo, Mit? Mit! Ayo! Marah kok masuk dapur. Lapar orang ini. Kasihan ya. Pesan nih ya. Sebaiknya tunggu saja. Sebentar lagi dia mau datang mau makan siang bersama. Tunggu, tunggu. Emangnya pengangguran? Gini-gini wanita karir. Famous money. Ada. Awas kalau ketemu ya.
Mama mau ngobrol di mana lagi? So akrab lu. Aduh. Iem, ibu mana? Ibu Mary. Fitness. Udah lama. Iya. Telepon buat Ibu Wibowo. Halo, Tante. Tante cepat kesini dong. Aduh, ada orang ngamuk-ngamuk. Udah deh, nanti saya ceritain. Itu biasa dalam kehidupan rumah tangga. Nggak usah khawatir. Biasanya... Eh, bujur, si belekok. Jam berapa nih? Gue lapar. Lagi telepon. Tenang saja. Hadapi perempuan itu dengan sabar. Nggak usah grogi. Omu juga dulu begitu loh. Yang penting kita harus waspada. Jangan terlalu dilepas. Ngerti? Iya. Iya, Tante. Kelihatannya telepon Pandi bicara terus tuh. Gimana ya? Banyak perempuan-perempuan yang ngadu sama Tante. Tapi... kelakuan Omo itu Tante awasin terus 24 jam sehari. Syukur alhamdulillah sekarang sudah mulai jinak. Lalaki mah kudu diatur-atur cigalayangan. Diulur dikedet. Tanyain terus sampai dia ngaku atas kesalahan-kesalahannya. Omo dulu pernah 2 hari 2 malam gak pulang. Ngakunya dia mengadakan peninjauan ke daerah-daerah. Gak taunya dia ngendol di rumah sekretarisnya. Gila gak? Coba lagi deh. Gimana dong? Sekarang kamu tahu apa yang sedang dia lakukan di sini. Dasar si mata bulakok mata keranjang tak. Dia lagi asik ngeliatin bujur-bujur nubahenol nugalaledek. Dasar. Eh, King Kong balakuta mata keranjang. Tunggu di sana di mobil. Enak aja di sini. Arah ratelnya, nempa bujur. Iya. 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 Bicara terus. Iya, Tante. Ayah. Gimana ya? Kalau gitu tolong catatkan saja alamatnya. Biar saya langsung ke tempat Pak Andi. Soalnya Pak Wetik sendiri suruh saya bicara langsung dengan Pak Andi. Mana malam ini saya harus pulang ke Bandung. Jalan Delima nomor 255. Nggak nginep aja. Aduh. Katanya Misu ada di sini. Iya. Saya udah cek, tapi nggak ada di hotelnya. Nggak tahu nginep di mana. Ini cinerinya sebelah mana? Tahu lapangan golf? Ke kiri. Sebelah mana supermarket? Nah, nggak jauh dari situ ada turunan. Oh, iya. Kesana aja deh. Dia pasti ada di rumah. Soalnya tadi dia bilang katanya mau makan siang di rumah. Dia belum lama kok berangkat. Mertua kaya, rumah mewah, istri cantik, mobil canggih. Ilmu apa yang kau pakai itu, ah? Setauku di SMA dulu kerja kau cuma nyontek saja. Suka-suka kau lah. Pokoknya namamu sekarang Hamid Hamad bin Himat Himid. Bah, nama apa pula itu, ah?
Bah, kau pungut dari mana makhluk ini, ha? Horas, Ma. Bah, sejak kapan aku kawin dengan nenek kau? Asik pembantu gue ya. Apa? Kalau aku punya pembantu macam si Pepen itu, sudah aku potong 100 dia. Oh. Sudah itu aku jadikan dia makanan anjing. Oh, sadis dong. Itu belum lagi puas aku. Setelah aku jadikan dia makanan anjing, anjingnya aku bantai, aku makan sekali. Gawat. Lembek kali azabnya kau. Bung Hamid. Maafkan saya sudah merusak rumah tangga Bung Hamid. Rumah siapa yang rusak? Hah? Surat yang saya kirim itu jatuh ke tangan istri Bung Hamid. Hah? Tadi saya menyuruh dia menunggu Bung Hamid, tapi dia tidak mau. Hah? Saya takut dia bunuh diri. Wah, gimana, Mit? Tenanglah, tenang sajalah. Mana berani dia bunuh diri? Lihat jarum suntik saja dia takut. Iya. Sama obat nyamuk. Mana tahan baunya dia? Sudah, sebentar lagi Tante Bawelmu itu mau datang. Terusin masakannya, Gi. Urusan Nyonya Hamid serahkan sama kita. Iya enggak, iya enggak? Kita yang urus. Beres. Iya. Mampus kau. Apa urusannya? Perempuan itu sudah pergi kok. Wah. Dia pasti kaget. Begitu dia pulang, suaminya sudah ada di rumah. Pan, bukain pintu. Nggak usah disuruh, memang mau saya buka. Mau ketemu siapa, ha? Nyonya Mary Andiono. Ada perlu apa sampean berani ketemu dia? Oh, pribadi. Tak bisa, harus lewat saya dulu. Oke? Ya ya ada. Ya. Mare masuk, Pak. Mare masuk. Tamu istimewa ramotnya krebo. Tak denda. Nih. Mek 100. Wah, Bapak tadi kan janji 10.000, ini kan 100. Kamu salah lihat. Tadi saya lihat sendiri 10.000. Pasaran parkir kan segitu. Ini bukan urusan parkir, urusan penjaga khusus, Pak. Mau ambil nggak mau balikin? Wah, kalau gitu Bapak yang keluar. Urusan apa lo? Pen. Oh, Anda pasti yang bernama Mary Andiono. Oh, Mary. Terimalah bunga mawar merah ini. Yang khusus aku datangkan dari Venesia. Tanda cintaku padamu. Kamu siapa dan kenapa begini? My lady, matamu indah bagai permata, bibirmu merekah bagai delima, jalanmu bagai macan kemayoran, kelaparan, pipimu licin bagai planetarium. Engkaulah impianku dan khayalanku yang menjadi kenyataan. Mary, Mary, terimalah cintaku sebagaimana aku menerima suratmu. Akulah Hamid Hamad bin Himat Himid. Oh, Mary. London, Paris, New York. Sadar, aku telusuri. Sabar. Hanya untuk menemui jikau. Minum di London kok, mau di sini ya. My lad. Mate. Penipu. Penipu. Ya. Gua beri lo. Andi. Mary. Oh, Mary. Want you to marry me? Tidak! For me and one for you. Kenapa, Mary? Oh, ada apa ini? Oh, my lad.
monyet dari mana pula kau ini? Bukan. Kurang ajar, penipu kamu ya. Minum di London mau di sini. Kau kurang kau. Penipu kamu ya, kurang ajar. Ya benar, siapa kamu? Hamid Hamad bin Himad Himid. Sedangkan mobil-mobil mewah tinggal di Parung. Apa kalian mau saya perjualbelikan? Dibunuh saja. Kamu jangan menghina ya, ya. Jangan coba-coba mengaku nama Hamid Hamad bin apa tadi? Himad Himid. Itu. Buktikan Hamid Hamad dari mana kamu? Apa? Kalau situ enggak percaya, boleh lihat kredit kartu saya. Ah, tipu kau. Aku yang bernama Hamid Hamad bin Himad Himid. Iya, betul. Macam-macam. Aduh. Ganti nama kamu. Aku bawa uang 10.000 jadi. Macam-macam. Ayo, tarik ke belakang. Ayo. Kurang. Ayo, cara dia. Ayo, abut. Ya, babi. Kurang aja kamu. Panipu kamu ya. Ayo. Macar kamu di sini. Goreng. Ayo, amat-amat mati-mati. Ya, babi. Tolong. Ini buat mana? Kamu tahu orang itu? Nah, bohong. Cuma dengar namanya di airport. Namanya persis ya? Kebetulan kan boleh. Gara-gara kamu jadi kacau semuanya. Bukan gara-gara bos main perek di puncak. Berat gua sakit. Jangan macam-macam di tempat lain kau boleh bernama Hamid Hamad, tapi di sini aku yang bernama Hamid. Emang itu nama gua kok, gua bilangin bapak gua lo. Ayo lo. Sekali orang nih, berengatnya kau. Sialan lo. Ayo dikeroyok orang tiga bos. Ya pokoknya sekarang, nama kamu adalah, ini. Oscar. Itu Oswan nih. Oscar Huta Jungjung. Jangan nama marga gak ada kau pakai. Kamu malu aja. Oscar Huta Jungjung. Kali lagi kau mengaku bernama Hamid Hamad, aku celup kau. Siapa nama kamu? Batubara Landi. Oscar. Ingat, Oscar Huta Jungjung. Batubara Landi. Jungjung Batu. Aduh, bodohnya kau. Huta Jungjung. Emang Oscar di Parung tukang batu. Ibu Wibowo. Wibowo Prakoso. Sudah lama? Where is my husband? Aduh, untung sedatang lagi. Saya betul-betul bingung, sir. Jangan pegang-pegang. Mana suami saya? Saya nggak rela kamu foto dia. Iya, ada di situ. Dah. Bu Hamid, dicari istrinya. Bu Hamid. Iya. Iya. Hai. Bu, balik lagi bagus itu. Betina macam apa pula ini? Wah. Siapa perempuan itu? Loh, itu kan istrinya Bung Hamid. Iya lupa aku. Halo sayang. Siapa lu? Colak-colek senaknya. Sayang. Emangnya gua perempuan apaan? Sambel kalau colak-colek. Perempuan sama sambel dah ada bedanya. Sama-sama pedes. Maaf, ini semua gara-gara saya. Tenanglah, serahkan semua persoalan sama saya. Saya akan urus itu, bereslah. Tapi Bung, saya tidak bermaksud... Tapi kalau bisa coba tolong ses menyingkir sebentar. Iya. Ini masalahnya begini. Tapi biarlah dulu
gula dulu, ah. Biar kita bisa bicara dengan tenang. Ayolah. Ini masalahnya cuma salah pengertian saja. Salah paham begitu. Eh, saudara jangan coba-coba belain perempuan itu ya. Apa ini, ah? Dia memang mau menyerobot suami saya. Entah. Saudara bilang salah paham. Belum pernah kena ini, ha? Ih, kasar kali. Dah. Ini masalahnya si Andi. Siapa itu Andi? Yaitu sahabat saya sejak kecil. Dia ini mencoba untuk berbohong. Bohong? Ya, semacam mengibul begitu. Ngibul? Iyalah, bagaimana sementara kan? Tunggulah, Tante. Bu, ini kan cuma soal surat, bukan urat. Jadi bisa saja itu fitnah semata sehingga rumah tangga ses berantakan, betul tidak? Yang menjadi masalah sekarang, kenapa suami Anda percaya begitu saja sehingga mau datang kemari? Sedangkan bisa saja surat itu surat palsu. Ah, zaman sekarang kan zamannya palsu, betul? Ah, dia memang buaya. Bah, kalau begitu soal kecil, aku ini pawang buaya modern. Hei, Andi! Ayo bos, jangan kasih amun bos, ajar terus. Oscar. Karena uang 10.000 bisa lihat selama hidup Lela. Maafin abang Lela, maafin Lela. Apa ini? Tunggu. Maafin. Apaan sih? Tadi merayu saya, sekarang pegang-pegang istri orang. Tolong. Hah? Kamu mau merayu dia? Saya gila. Sabarlah. Seperti yang saya katakan tadi itu. Kan, ya bos. Siapa perempuan ini? Tak ngerti. Kamu. Coba dengar penjelasan saya sebut. Macam apa pula? Canda kamu. Jangan keterlaluan kamu. Andi. Bagaimana? Ada apa pula? Kamu jadi kacau sama sebegini namanya Hamid. Saya lah. Bukan kamu. Saya tak kamu. Dia. Jelas dia kok. Aduh. Pokoknya sekolah rehat. Jelasin. Sekolah rehat. Lulu. Ada apa nih? Latihan perang-perangan. Meri, kumaha ieu teh? Sedang menang makan. Hei, stop. Ada apa nih? Hah? Ada apa? Oh, kalau saya bingung. Coba jelasin. Apa yang mau bantu? Hamid. Gimana? Siapa Hamid? Tahu Hamid? Ini Hamid. Ini. Gue cekik leher lu. Lu Hamid tuh. Hah? Eh, bukan. Gitu dong. Aku lagi urusan. Kamu jangan ikut campur. Eh, uang. Uang siapa nih? Uang apa nih? Uang. Jangan ambil. Jangan ambil. Aku yang mau bantu. Aku yang mau bantu. Aku yang mau bantu. Diam kamu. Kamu undang makan apa ngajak ribut nih? Begini om masalahnya om, saya kan sudah baik-baik, tapi dia tidak percaya, terus dianggap saya main-main, terpaksa saya berbohong dong. Ya, ini sudah dua ini berempat. Gue tambah botak nih kirim lu pada. Berhenti. Nama Hamid dua. Bantu dong. Nah, ayo mana garaman lu? Mana? Mari bantu lu ke campur. Gimana? Diam dong lu, jangan ke campur. Mau ketemu siapa? Mau ketemu dengan Bung Andi? Ada? Maaf. Di dalam sedang ada rapat. Bisa saya bantu? Tapi saya harus bicara langsung. Bisa kan? Anda siapa kalau seandainya nanti Anda tanya? Bilang saja Lia, yang jumpa di pesta puncak tadi malam. Yang sampai pagi itu? Iya. Oh, rupanya Bung Andi sudah cerita. Kami memang sampai pagi. Kami pulang sama-sama. Tapi saya langsung ke Bandung. Dan Bung Andi... Kau bernama Oscar. Aku yang bernama Hamid. Ini dia main gila sama Andi di puncak. Semalaman dia sama Andi, pulangnya pagi. Oscar. Mau apa kau datang kemari, ha? Ngapain kamu di sini? Ini pasti ada yang gak beres. Andi. Dia bilang kalau kamu semalaman sama dia di puncak. Itu Andi.
Ada apa lagi? Makan punya kawan sendiri, ya? Siap hoping lah kau, ah. Apa itu? Siapa dia, Hamid? Sampai kemarin dia masih jadi bini aku, Om. Jadi, dia istrimu? Kan sudah ku bilang dia bini aku. Dia kan sekretaris klienku. Ah, macam-macam lah kau. Begini, Os. Kami semalam rapat di puncak. Nah, rapat atau rapat kau? Belum gak percaya sama teman nih. Aku tidak terima tuduhan itu. Kamu boleh cek. Aku datang ke sini urusan bisnis. Dasar gak tahu diri. Selama ini siapa yang kasih kamu makan? Sudah, siapa? Malunya. Saban hari ngomongnya ngobjek, bisnis. Mana hasilnya, mana? Kamu sendiri ternyata tidak tidur di Kartika Chandra. Di mana kamu selama ini? Sama siapa kamu tidur? Itu kan masalah ekonomi saja. Aku juga bisa marah, bukan kamu aja. Tahu enggak? Kamu pikir kamu siapa? Sudahlah, malunya aku. Kalau enggak ketemu aku, kamu menjadi siapa kamu, ha? Jangan kau bongkar pula di sini. Biar semua tahu. Kamu laki-laki pembohong. Sudahlah, aku enggak ada urusan. Dasar, enggak tahu diri. Jangan berkelahi di sinilah. Kita kan belum makan nih. Aku kok bawa persoalan. Kalau laki-laki tahu enggak bisa dipercaya. Jangan bisa meratakan begitu. Gua enggak laki lu kan kali. Nih, saya pinjemin nih. Ajar tuh laki lu. Nih, saya tidak perlu pakai itu. Ini yang namanya Hamid siapa ini? Yang namanya Oscar siapa ini? Dialah. Katanya saya Om. Apa sih kamu ikut campur aja ini bukan laki-laki? Mata pakai gigi emas macam kau tuh. Apa sih? Kamu juga ini. Apa Hamid sama ini gimana sih? Hamid, Hamad, Hamid, Timot, Mahmud. Harale saya urang mah. Hamid, Hamad, Pin. Pokoknya saya ada agut ikut, saya mau makan siang. Kamu ternyata memang benar-benar main gila di luar kan? Main gila apa? Kamu gimana sih? Kamu apa? Kamu main gila kamu? Sabar. Dari perempuan siapa lagi yang ada yang bisa main gila? Yang berang tinggal perang. Yang penting makan, ya. Asik, asik, asik. Saya mau pergi aja. Saya kabur sama enggak. Saya mau kabur. Aduh. Aku sudah minta maaf nih. Makanya jangan anggap penting. Jangan berdiri.